Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pengambilan sumpah janji jabatan dan pelantikan gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Ibu Kota Jakarta masa jabatan 2012-2017 kita dilanjutkan yang terhormat Ibu Megawati Soekarno Putri Presiden Republik Indonesia periode 1999-2004. Pengangkatan 1 Insinyur Haji Joko Widodo. 2 Sebagai Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta masa jabatan tahun 2012-2017. 2 Insinyur Basuki Cahayapurnama MM. Sebagai Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta masa jabatan tahun 2012-2017. Untuk yang pertama, Kristen Profesor, saya berjanji. Saya berjanji untuk seluruhnya akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya sebagai Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Sebagai Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Sebagai Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Dengan sebaiknya. Dengan sebaiknya. Dan seadil-adilnya. Dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar. Memegang teguh Undang-Undang Dasar. Negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Tahun 1945. Dan menjalankan. Segala undang-undang dan peraturan. Segala undang-undang dan peraturan. Dengan seluruh-seluruhnya. Dengan seluruh-seluruhnya. Serta berbakti kepada masyarakat. Serta berbakti kepada masyarakat. Nusa dan bangsa. Nusa dan bangsa. Untuk yang beragama Kristen Protestan. Semoga Tuhan menolong saya. Hadirin dan hadir sekalian yang kami hormati. Dengan dilantiknya Insinyur Haji Joko Widodo dan Insinyur Basuki Cahayapurnama MM sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk masa jabatan tahun 2012 sampai dengan 2017, maka kami mengajak kita semua, seluruh pejabat, aparatur dan masyarakat Jakarta untuk menatap ke depan dalam rangka memikirkan dan mengikhtiarkan kemajuan Jakarta serta menyelesaikan berbagai masalah yang sedemikian kompleks dengan beban sebagai ibu kota negara yang demikian berat pula. Sesungguhnya masyarakat Jakarta sangat merindukan transportasi yang lancar dan bebas dari kemacetan, bebas dari banjir yang sering mendera, persoalan pengendalian penduduk dan pemukiman yang makin layak, lingkungan yang asri, sarana bermain yang memadai dengan ruang terbuka yang semakin luas, pendidikan yang semakin maju, keamanan dan rasa nyaman warga dari segala bentuk kejahatan dan gangguan kamtipmas, termasuk tawuran yang marak terjadi, yang sangat
sangat mengusik ketenangan warga dan kedamaian kita semua. Pada bagian lain, persoalan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan derasnya arus urbanisasi kiranya mendapat perhatian yang terus-menerus pula. Persoalan yang demikian berat itu tentu tak pantas bila kita bebankan hanya kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah, melainkan menjadi tugas kita semua segenap lembaga, organisasi kemasyarakatan, LSM, dan semua komponen lainnya, serta seluruh lapisan masyarakat yang hidup dan diberi kehidupan oleh Jakarta. Menyerahkan tanggung jawab hanya kepada pemimpin dengan berlepas tangan tanpa partisipasi bukanlah sikap yang arif dan terpuji. Apalagi ketika berhasil, kita tidak memberikan apresiasi, tapi ketika salah, semua telunjuk kita persilangkan kepada pemimpin. Memang dalam sebuah manajemen yang demikian kompleks, kepemimpinan adalah kata kunci dari keberhasilan manajemen tersebut. Karena itu, dengan pimpinan DKI Jakarta yang baru, wajarlah semua berharap akan terus terjadi perbaikan dan perubahan hingga apa yang diharapkan warganya akan menjadi kenyataan. Bagi Saudara Joko Widodo dan Saudara Basuki Cahayapurnama, harapan-harapan warga DKI Jakarta tersebut sudah didengar dan bahkan sudah disahuti ketika proses kampanye berlangsung dalam bentuk program, visi, misi, dan janji-janji kampanye. Kedepan, kita semua menunggu sentuhan tangan dan kerja keras gubernur dan wakil gubernur yang baru. Namun kami percaya dengan pengalaman Saudara Joko Widodo memimpin Kota Surakarta dan pengalaman Saudara Basuki Cahayapurnama memimpin Kabupaten Belitung Timur, tentunya menjadi modal yang berharga saat memimpin Jakarta nanti, walaupun dengan beban yang lebih berat dan dengan masalah yang semakin kompleks. Ibarat mengemudi sebuah kendaraan. Saudara Joko Widodo sebelumnya mengemudikan sebuah mobil kecil dengan penumpang sedikit dengan nomor polisi AD1. Sekarang mengemudikan mobil besar dengan penumpang yang banyak dan beragam dengan nomor polisi B1.